Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan lanjutan pekan ke-22 Liga Inggris 2023-2024 yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya. Hasil pertandingan lanjutan pekan ke-22 Liga Inggris 2023-2024 hari Kamis tanggal 1 Februari 2024. Liverpool menang 4-1 versus Chelsea. Tottenham Hotspur menang 3-2 versus Brentford. Dan Manchester City menang 3-1 versus Burnley. Daftar klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 peringkat 1 sampai 10. Liverpool menempati peringkat pertama dengan mengoleksi 51 poin hasil dari 22 pertandingan. Dan Manchester City menempati peringkat kedua dengan mengoleksi 46 poin hasil dari 21 pertandingan. Daftar klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 peringkat 11 sampai 20. Nottingham Forest menempati peringkat ke-16 dengan mengoleksi 20 poin hasil dari 22 pertandingan. Serta Luton Town dan Everton di peringkat ke-17 dan ke-18 dengan masing-masing mengoleksi 19 dan 18 poin hasil dari 21 dan 22 pertandingan. Daftar top scorer sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Peringkat 2 teratas ada Mohamed Salah dan Erling Haaland dengan sama-sama ngemas 14 gol. Daftar top assist sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Peringkat 3 besar ada Mohamed Salah, Ollie Watkins, dan Kieran Trippier dengan sama-sama mengemas 8 assist. Berikut daftar top clean sheet sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Jadwal pertandingan pekan ke-22 Liga Inggris 2023-2024 hari Jumat tanggal 2 Februari 2024. West Ham United akan menghadapi Bournemouth pada pukul 2.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan Wolverhampton akan menghadapi Manchester United pada pukul 3.15 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh SCTV. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.